إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فيا إخوة الإيمان أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقد قال الله تبارك وتعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم Hadirin jemaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bertakwanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita senantiasa menjunjungkan perintah Allah serta usaha mengelak dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan sama-samalah kita banyak-banyak bersyukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah taala masih lagi memilihkan kita pada tengah hari ini dapat kita bersama-sama dengan saudara-saudara kita di rumah Allah Subhanahu wa taala untuk mendirikan syiar al-Islam. Syiar yang paling besar ialah salatul Jumaat. Barangkali kita diuji oleh Allah Ta'ala dengan dengan masanya hampir-hampir setahun yang ramai di kalangan umat-umat manusia di dunia ini telah mengorbankan jiwa mereka, kembalinya mereka kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala melalui kesakitan dan wabak penyakit COVID. Dan di kawasan kita juga adalah di antara kawasan yang top 10 ataupun terlekatnya satu di antara 10 wilayah di dalam kawasan atau dalam negara kita yang angkanya bertambah setiap hari, masih bertambah. Walaupun demikian, kita pada hari ini diizinkan oleh Allah dan Allah Ta'ala masih lagi memberikan peluang yang baik untuk menambahkan umur kita. Apabila tambahnya umur, bermakna modal kita pun lebih banyak. Apabila modal banyak, maka harap-harapnya kita akan dapat kelabaan yang lebih banyak daripada orang-orang yang sudah perginya menemui Allah Ta'ala. Karena Nabi SAW sabda, khairun nas man tala umuruh wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia ialah orang-orang yang panjangnya umurnya dan di segi amalannya adalah syomel dan baiknya amalnya dia. Dan sebaliknya, wa syarrun nas, dan sebaliknya sejahat-jahat manusia juga orang yang umurnya panjang. Man tala umuruh wasa'a amaluhu, tetapi amalannya berpihak kepada kejahatan. Pengukuran kebaikan manusia yang hakikat yang Allah Ta'ala mengukurnya ialah gerak-geri kita, tindak tanduk kita, amalan harian kita yang kita melakukannya, yang kita usaha membuatnya, sama ada ibadah, sama ada muamalah, sama ada segala gerak-geri kita di
keliling mereka yang berada dengan kita. Karena banyak di antara hadis Nabi kata khairun nas, sebaik-baik manusia. Khairun nas, sebaik-baik manusia. Anfa'uhum linnas, ialah mereka yang banyak sekali memberi manfaat kepada manusia. Khairukum, khairukum li ahli, sebaik-baik kamu ialah yang mana buat baik sekali terhadap ahli keluarganya. Banyak hadis-hadis yang berbentuk ini yang mengangkat darajat ketinggian seseorang itu dinilaikan kepada akhlak dan budi pekerti dan tingkah laku kita sesama kita. Sama ada kita dengan dua ibu bapa kita, sama ada kita dengan guru-guru kita, sama ada kita dengan orang-orang yang lebih tua daripada kita ataupun orang yang lebih muda daripada kita, sama ada kedudukan kita dengan jiran tetangga. Wallahi la yu'min man la ya'man jarahu bawa'iqahu. Demi Allah, tidak sempurna iman seseorang yang mereka tidak mengamankan jiran-jirannya atau tidak menyelamatkan jiran-jirannya. Al-muslimun man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam yang sebenar ialah orang yang dapat menjaga lidah dan tangannya daripada menyakiti sesama manusia. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila kita ingin untuk menjadi manusia yang sempurna, maka tidak ada jalan untuk tercapainya kemuliaan manusia itu, untuk tercapainya ke setinggi-tinggi darjat manusia, melainkan kita mencutuhi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutuskan sebagai uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Karena adalah bagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu contoh-contoh yang paling baik. Sama ada contoh di segi amalan, sama ada contoh di segi ketaatan kita kepada Allah, dan contoh budi pekerti kita sesama kita. Innama bu'ithu liutammima makarim al-akhlaq. Kerana diutuskan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk menyempurnakan akhlak budi pekerti kita sesama manusia. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila kita berada dalam bulan Rabiul Awal, maka menjadi kebiasaannya di rantau negara kita ini disebutkan bulan Maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaupun di sana ada beberapa perselisihan ulama sirah yang paling banyak tentang bulan dan tarikh putera atau peranakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi ada dalam sirah-sirah yang masyhur yang mengatakan Nabi kita beranaknya pada bulan Rabiul Awal. Maka berbagai-bagai corak dan bentuk ketunjukkan tentang kasihnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setengah golongan manusia menunjukkan kekasihan dia kepada Rasulullah dengan mengadakan perayaan-perayaan ataupun yang dinamakan ihtifal dengan Maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan membaca salawat, dengan membacanya sejarah-sejarah, sama ada sejarah dengan berbentuk anasyid bahasa Melayu ataupun anasyid berzanji yang seringkali dibacakan oleh masyarakat kita. Ada setengah golongan juga menunjukkan kasihnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan memberi ceramah, dengan memberi ajaran, dengan memberi pengajaran dan ajaran tentang sunnah Nabi, tentang kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah kita tidak mengerti, tidak memahami,
tidak pernah mendengar apakah sirah kehidupan Rasulullah SAW di dalam hariannya, semenjak daripada bangun daripada tidur sehingga sampai kepada tidur semula. Apakah ajaran, apakah bentuk corak kehidupan Rasulullah yang berbagai-bagai coraknya dalam kehidupannya, sama ada muamalat dengan isterinya, muamalat dengan sahabatnya, muamalat dengan peniaga-peniaga, muamalat dengan seteru, muamalat macam-macam cara muamalah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tunaikan setiap hari di dalam kehidupannya. Adakah kita mengambil detik bulan yang didakwakan kelahiran Rasulullah SAW untuk menihya, menghidupkan sunnah Nabi, paling-paling kurangnya menghidupkan sunnah salatul jamaah, menghidupkan sunnah memberi salam di antara kita, menghidupkan sunnah senyuman muka terhadap saudaranya, menghidupkan sunnah tutoran yang baik terhadap saudaranya? Kerana al-kalimatut tayyibah sadaqah, perkataan yang baik. Adakah menghidupkan sunnah al-amru bil ma'ruf, mengajak manusia kepada cara bentuk kebaikan, wan nahyu anil munkar, dan seringkali menegah dan menegurkan benda-benda yang munkar? Adakah detik ini kita usaha supaya nak mengihyakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun hanya memadai dengan kita mengada-ngadakan perayaan-perayaan, membesar-besarkan jamuan-jamuan, menghiaskan tempat-tempat supaya nak mengunjungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai-bagai adat dan cara-cara yang kita mewarisi oleh orang-orang yang terlebih dahulu daripada kita? Adakah itu mencukupi bahawa kita adalah kasihnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi SAW sangat kasihnya kepada kita? Satu kali Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, lamma raaitu minan nabi sallallahu alaihi wasallam tiba nafsin, apabila aku mendapati Nabi SAW duduklah keadaan yang cukup cerianya hidup, tiba nafsin, mana tidak ada keserabutan, nampak keadaan Nabi ni cerianya dalam hidup, mana tenangnya, seronoknya hidup. Aku pun tanya, ya Rasulullah, ud'ullah li, wahai Rasulullah, doakanlah kepada aku. Ini seorang isteri yang bijak, dia senantiasa perhati suami, keadaan suaminya. Kalau nampak suami sangat serabut dan sibuk, janganlah isteri-isteri terlalu panggil gitamoh keserabut ke terhadap suaminya. Tapi apabila tengok senangnya, cerianya suaminya, lalu Aisyah meminta supaya Nabi doakan. Rasulullah pun sahukan permintaan Aisyah, Allahumma ighfir li Aisyah ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhar. Ya Allah, ampunkanlah bagi Aisyah ini dosa yang terdahulu daripada dosanya dan dosa yang terkemudian, wa ma asrat wa ma a'lanat, dan dosa yang tersembunyi dan dosa yang terang-terang. Fadhahikat Aisyatu, maka ketawalah Aisyah, senyum sukalah kerana kekasihnya doa kepada Allah, dan tak syak lagi doa Nabi SAW dimakbulkan oleh Allah Ta'ala. Qala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayasurruki du'ai? Apabila Nabi tengok terlalu sukanya Aisyah, Nabi tanya, adakah engkau terlalu sukakah dengan doa aku ini? Faqalat, wa ma li la yasurruni du'auka, betapakah aku tidak menyukai doa engkau ini ya Rasulullah? Faqala sallallahu alaihi wasallam, wallahi innaha la du'ai li ummati fi kulli salatin, wallahi demi Allah, sesungguhnya
Bagi doa aku ini, aku senantiasa membaca doanya kepada umat aku pada tiap-tiap kali sembahyang. Betapa kasihnya Nabi SAW kepada kita. Beliau senantiasa mendoa supaya Allah Ta'ala mengampun dosa dosa umat-umatnya terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Selain kita tidak melakukan syirik, selain kita tidak melakukan perkara yang dibenci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita tetap termasuk golongan orang yang tergolong dalam golongan orang-orang yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Ta'ala mengerniakan setiap orang Nabi ada permintaan. Satu permintaan yang Allah Ta'ala akan terima dengan serta-merta. Setiap orang Nabi, mereka berdoanya dalam dunia lagi. Nabi Nuh berdoa supaya membinasa umat kerana umatnya terlalu menyakitinya. Nabi Musa juga mendoa binasakan umatnya kerana umatnya Fir'aun menyakitinya. Dan berbagai-bagai Nabi yang lain sudah gunakan doa ini dalam dunia. Tetapi Nabi kita SAW tidak menggunakan doa ini di dunia ini. Bahkan Nabi kita menaruhkan doa ini di hari kiamat, supaya permintaan yang Allah Ta'ala janji ini digunakan untuk syafaat umatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebagaimana datang kepada hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an, hadis syafa'ah yang kita terkenal dengan hadis syafa'ah, hadis yang paling panjang. Apabila semua makhluk dibangkit dan menemui di depan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka beratusan beribuan tahun di padang mahsyar, sehingga akhirnya mereka menemui setiap orang Nabi, daripada Adam alaihi salam kepada Nuh, kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Musa, macam-macam setiap orang Nabi diminta pertolongan. Tetapi akhirnya mereka sandarkan pertolongan ini kepada khataman Nabi, iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengada Allah Subhanahu wa taala serta merayukan terhadap Allah, sujudnya kepada Allah, sehingga Allah Taala mengatakan, ya Muhammad, irfa' ra'saka sal tu'tah washfa' tushaffa'. Wahai Muhammad, angkatkanlah kepala engkau, minta akanlah apa sahaja aku akan kurniakan, aku akan memberikan permintaannya, dan syafa'kanlah, aku akan memperkenankan syafa'at. Fa'arfa'u ra'si. Kemudian Nabi SAW pun mengangkatkan kepalanya serai berkata, ummati ya Rabbi, ummati ya Rabbi, umatku ya Allah, ini semuanya umatku ya Allah. Maka berkatanya Allah Ta'ala, ya Muhammad, adkhil min ummatika man la hisab alaihim min albab al-ayman min abwab al-jannah. Wahai Muhammad, silakan memberi masuk di setengah dari kalangan umat-umat engkau bagi mereka yang tidak diperhitungkan amalan. 70,000, 70,000 di kalangan umat Nabi yang masuk syurga dengan bila hisabin wala sabiqin azab, dengan tidak ada perhitungan hisab. Mereka ini dapat masuk golongan yang pertama yang dapat masuk pintu kanan daripada segala pintu syurga, dan yang lain-lain lagi. Dan daripada hadis Nabi, hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, aku menaruhkan doaiku aku ini untuk meminta syafaat kepada umat aku yaumul qiyamah, fahiya na'ilatun insyaallah, dan ia akan mendapati perkenangan daripada Allah taala insyaallah. Man mata min ummati la yushrik billahi syai'a. Golongan umat-umat aku yang mati, mereka tidak sekutu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatunya. Sebab itulah orang yang tidak sekutu dengan Allah, orang yang bersihkan tauhid dia kepada Allah serta teguh dan tegaknya akidah dia kepada Allah Subhanahu wa taala,
dan tidak melakukan sebalang bentuk amal kharafa, syirik dan sebagainya, mereka akan dapat syafaat Nabi SAW. Mereka akan dapat mohonan supaya dapat pertolongan daripada Nabi SAW. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila kita mengetahui tentang kasihnya Nabi SAW kepada kita semuanya, maka menjadi kewajipan kita kasihnya kepada Rasulullah dengan kita usaha supaya ihya ke sunnahnya, menghidupkan sunnah Nabi SAW, sunnatul ta'amul, sunnah di dalam kita muamalah, bukan sekadar sunnah dalam beribadat, bahkan sunnah muamalah dengan di antara sesama kita, lebih-lebih lagi di zaman yang banyak fitnah, di zaman yang banyak penyakit, di zaman yang banyaknya haru-hara. Di zaman kita ini perlu kita mempelajari sunnah Nabi SAW, macam mana Rasulullah at-ta'amul, cara hidup, cara bergaulnya di dalam masyarakat atau dalam kehidupan harian. Mudah-mudahan kita akan tercapainya kasih kita kepada Nabi SAW. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In tu'adzibhum fa innahum 'ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal 'azizul hakim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فيا إخوة الإيمان أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون حاضرين برحمة الله تعالى. Setengah daripada kasihnya Nabi SAW, Nabi senantiasa tidak memerintahkan satu-satu amalan mereka, amalan-amalan yang kita kuasa untuk melakukannya. Sebab itu banyak kita mendengar hadis Nabi, Nabi kata laula an asyqa ala ummati, jikalau tidak menjadi keberatan kepada umat aku, la amartuhum an yusalluha kadza, nasyaya aku akan menyuruhkan mereka melakukan bentuk semayang demikian atau bentuk corak lagu ni lagu ni. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak, kalau bukan menjadi keberatan, menjadi susah payahnya kepada umat aku, nasyaya aku mewajibkan mereka bersugi gigi pada setiap kali untuk nak solat. Wala akhartu solat al-isya ila thuluthil layl, dan aku akan mentakhirkan sembahyang isyak sehingga setengah satu per tiga daripada larut malam, iaitu pukul tiga. Sembahyang isyak pukul tiga, tapi tak Nabi untuk memudah. Islam agama yang sangat mudah, bahkan boleh dilakukan setiap lapis dan jenis manusia, tidak menjadi kepayahan dan kepenatan. Bahkan Islam adalah agama yang berbentuk di atas kemudahan dan kesenangan bagi seseorang. Dan Nabi SAW senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, as'alullah mu'afatahu wa maghfiratahu wa inna ummati la tutiqu bidzalik. Dan minta Allah taala bui kesejahteraan dan kesihatan, keselamatan, keampunan, kerana sesungguhnya kadangkala umat dia tidak kuasa nak melakukan setengah-setengah perkara. Itulah bentuk kasihnya Nabi terhadap kita. Maka macam manakah bentuk kita tunjuk kasih kitanya kepada Nabi SAW? Bukan hanya kita menyebut dengan mulut sahaja, tetapi mulut senantiasa selawatnya kepada Rasulullah, lidah senantiasa selawatnya kepada Rasulullah, hati senantiasa ada perasaan kasihnya kepada Rasulullah lebih daripada diri, lebih daripada harta, lebih daripada anak, lebih daripada ibu bapa, dan lebih daripada segala-gala bentuk manusia di keliling kita.
serta gerak-geri kita mendahului sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada amalan-amalan yang tidak ada sandaran sunnahnya daripada Rasulullah SAW. Itulah yang dikatakan seseorang yang benar-benar kasih dan sayangnya kepada Nabi SAW. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا الله من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.